Halo guys, ketemu lagi di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang 8 biaya sekolah internasional di Indonesia. Yang pastinya mahal banget lah ya. Yang udah gak relate sama kita-kita yang sekolah di sekolah negeri. Yang beberapa dari kita mungkin ngerasain sekolah gratis, gak bayar. Ataupun jika misalkan ada SPP atau iuran, itu gak lebih dari 1 juta satu bulannya. Apa sih bedanya sekolah nasional dengan sekolah internasional? Kalau sekolah nasional itu baik negeri maupun swasta adalah sekolah yang memenuhi standar SNP atau standar nasional pendidikan yang meliputi standar pendidikan, tenaga pendidikan, standar kompetensi kelulusan, standar sarana dan prasarana, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, sekolah nasional, negeri ataupun swasta biasanya itu rata-rata sama acuannya dan mengikuti aturan yang dikeluarkan sama Kementerian Pendidikan. Berbeda dengan sekolah internasional yang mengedepankan pendidikan berbasis global. Maksudnya adalah pendidikan yang mempersiapkan siswanya untuk berdaya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi, dan komunikasi. Makanya, dari segi pelajaran, kurikulum, standar penilaian, dan fasilitas sarana-prasarana itu bakal jauh banget berbeda. Jadi, kalau kamu sekolah di sekolah internasional, nantinya nggak cuma ketemu teman-teman atau guru orang Indonesia aja, melainkan bisa guru atau pelajar dari berbagai negara. So, inilah 8 biaya sekolah internasional di Indonesia yang terkenal banget mahal ya, dari jenjang SD sampai SMA. Nah, kira-kira semahal apa? Yuk langsung kita bahas. Let's go! Kita mulai dari peringkat nomor 8 dulu ya, ada Global Jaya School. Sekolah internasional yang ada di Tangerang Selatan, Banten. Biaya sekolahnya sudah terbilang cukup mahal, namun masih cukup standar di kalangan sekolah-sekolah internasional lain. Biaya sekolah per tahunnya di sini berdasar website resminya globaljaya.com dan juga CNBC dan CNN Indonesia. Untuk tingkat SD atau grade 1-6, itu biaya per tahun 122,6 juta. Untuk tingkat SMP grade 7-10, dikenakan biaya 144,9 juta per tahunnya. Dan di tingkat SMA grade 11-12, kalian memerlukan uang 173 juta per tahunnya. Ini pun belum termasuk biaya pendaftaran, pembangunan, dan lain-lain. Yaitu tentunya pendidikan menggunakan kurikulum International Baccalaureate atau IB, yang dimana sekolah ini juga terakreditasi oleh Association of School and College dan East Asia Regional Council of School, yang memudahkanmu melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di kampus luar negeri. Selanjutnya, udah pasti kamu merasakan fasilitas sekolah internasional ya, yang biasanya nggak kamu temuin di sekolah nasional. Seperti fasilitas kolam renang, lapangan sepak bola sendiri, gedung olahraga khusus, taman bermain, dan pastinya kantin yang terjaga kebersihannya. Yang terkadang kamu bisa menemukan berbagai macam makanan internasional yang belum kamu temuin sebelumnya. Nomor 7 ada Bandung Alliance Intercultural School atau biasa disingkat BAIS. Nah, kalau sekolah internasional yang satu ini merupakan sekolah Kristen internasional pertama di Indonesia yang mendapatkan akreditasi Association of Christian School International atau ACSI. Sekolah ini didirikan sejak tahun 1956 dan menggunakan kurikulum pendidikan dari Amerika yang setiap kelasnya hanya berisi sekitar 20 siswa aja, sehingga pengajaran lebih eksklusif antara guru dan juga murid. Untuk biaya sekolahnya berdasarkan CNBC dan website Orami, untuk tingkat SD grade 1-5, kalian perlu menyiapkan uang sebesar 191 juta per tahunnya. Untuk tingkat SMP grade 6-8, biayanya 230 juta per tahun. Dan untuk tingkat SMA grade 9-12, biayanya dikenakan 251,6 juta per tahunnya. Ini semua belum termasuk biaya pendaftaran, seragam, dan lain-lain ya. Tapi memang kalian akan merasakan pengalaman sekolah yang eksklusif, terutama untuk yang beragama Kristen di sekolah satu ini. Karena di satu kelasnya hanya berisi sedikit siswa dan ditambah merasakan fasilitas sarana prasarana sekolah internasional seperti lapangan sepak bola, kolam renang 8 garis, perpustakaan lengkap dengan internet super kencang, dan yang paling penting dari standar semua sekolah internasional yang eksklusif yaitu keamanan dan security. Nomor 6 ada New Zealand School Jakarta atau bisa disingkat NZSJ.
sekolah internasional yang ada di Kemang, Jakarta Selatan. Sekolah ini memiliki kurikulum International Baccalaureate atau IB yang mengacu pada kurikulum Selandia Baru, yang terkenal sebagai negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Siswa di sini tidak hanya diajarkan akademik, melainkan juga memperhatikan bakat siswa dengan menyediakan berbagai program spesifik buat kamu yang suka bidang tertentu. Contohnya seperti seni, musik, budaya, dan masih banyak lagi. Untuk biaya sekolahnya berdasarkan website resminya nih ya, New Zealand School dan juga CNBC, untuk tingkat SD grade 1 sampai 6 biayanya dikenakan 211,5 juta per tahunnya. Dan untuk tingkat SMP sampai SMA grade 7 sampai 12 dikenakan biaya 215,7 juta per tahun. Dan seperti biasanya itu hanya untuk biaya pendidikan ya, belum dengan biaya pendaftaran, seragam, dan lain-lain. Tapi tenang aja, untuk kualitas dari sekolah ini gak perlu ditanya lagi, karena sekolah ini sudah sangat terkenal dengan standar gurunya sudah internasional. Selanjutnya, nomor 5 ada Surabaya Intercultural School atau SIS. Sekolah internasional yang ada di Surabaya, Jawa Timur ini adalah satu-satunya sekolah internasional di Surabaya yang diakreditasi oleh Western Association of School and College atau WASC, yang dalam pengajarannya menawarkan dua kurikulum, yaitu International Baccalaureate dan Cambridge International Examination. Untuk biaya sekolahnya per tahun berdasarkan website resminya dan website Orami, untuk tingkat SD grade 1 sampai 5 biayanya 250 juta per tahun. Untuk tingkat SMP grade 6 sampai 8 275 juta per tahun, dan untuk tingkat SMA grade 9 sampai 12 biayanya 284 juta per tahun. Dan ini belum termasuk biaya pendaftaran dan uang pembangunan yang biasanya terkenal mahal yang dibayarkan pertama kali ketika masuk. Tapi buat kamu yang mau sekolah di sekolah internasional di Jawa Timur, ini salah satu pilihan yang cukup oke dengan berbagai fasilitas standar sekolah internasional yang udah kamu tahu oke banget dan lengkap banget. Dan pastinya kalian juga akan cas-cis-cus dalam berbahasa Inggris. Nomor 4 ada ACG School Jakarta yang berada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sekolah internasional yang bisa dibilang privat juga dan masuk dalam jajaran sekolah paling mahal di Jakarta ini menerapkan kurikulum University of Cambridge International Examination, yang sekolahnya memiliki fasilitas berstandar internasional meliputi auditorium, laboratorium, pusat teknologi, athletic track, kolam renang, lapangan sepak bola khusus, dan masih banyak lagi pokoknya. Biaya sekolahnya pun sangat beragam berdasarkan Jakarta ACGEDU.com dengan CNN. Biaya sekolahnya mulai dari grade 1 atau setingkat SD pertama biayanya 256,7 juta per tahun, hingga grade 12 dan 13 yang setara SMA menuju perguruan tinggi biayanya 340,7 juta per tahun. Nah tuh, lihat aja sendiri, banyak banget dan sudah terbilang mahal banget kan? Hehe, namanya juga sekolah elit di wilayah ibu kota elit juga nih. Nomor 3 ada Australian Independent School atau biasa disingkat AIS. Sekolah internasional ini ada di Jakarta dan juga di Bali, yang dimana pastinya banyak pelajar asing yang bersekolah di dalamnya. Nah, sekolah ini memakai pengajaran Australia, yang di dalamnya memiliki kurikulum International Baccalaureate Diploma dan sertifikasi Council of International Schools. Buat fasilitasnya udah lengkap banget ya, mulai dari keamanannya, akses internet yang super kencang, kolam renang, lapangan sepak bola, ruangan bermain khusus, dan juga dilengkapi jemputan sekolah khusus. Untuk biaya tahunannya, sekolah di sini tuh sangat beragam berdasarkan websitenya iceindonesia.com. Dari tingkat 1 atau setingkat SD awal, biayanya tuh sebesar 302 juta per tahun. Sampai grade 11 ke 12 atau SMA akhir, biayanya sebesar 364 juta per tahun. Gimana-gimana? Udah makin mahal banget kan biaya-biaya sekolahnya? Hehehe. Nomor 2 ada British International School atau biasa dikenal juga British School Jakarta, yang merupakan sekolah internasional yang cukup populer yang berada di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. British School Jakarta memiliki kurikulum Global English National Curriculum yang di dalamnya ada 3 tingkat, yaitu Middle Years Program, Career Related Program,
dan diploma program. Sekolah ini pun dilengkapi dengan fasilitas mewah, dari 5 lapangan tenis, 3 lapangan basket, pokoknya masih banyak deh fasilitas keren lainnya. Untuk biaya sekolahnya per tahun menurutku sih sudah sangat mahal ya. Berdasarkan websitenya dan juga CNBC, mulai dari grade 1 sampai 2 biayanya 320 juta per tahun, sampai grade 12 sampai 13 yang biayanya hingga 425,8 juta per tahun. Itu pun belum termasuk biaya pendaftaran, biaya masuk dan lain-lainnya loh. Wah, ini sih udah lebih mahal daripada biaya kuliah-kuliah elit biasanya ya. Gimana menurut kalian? Nomor 1, ada Jakarta Intercultural School atau biasa dikenal banget sebutannya JIS nih. Sekolah internasional yang populer yang ada di Jakarta Selatan, yang terkenal banget sebagai salah satu sekolah internasional paling mahal di Indonesia. Ya gimana gak mau mahal, fasilitasnya pun bukan kaleng-kaleng. Sekolah ini punya 6 gimnasium, 6 lapangan bermain, 3 kolam renang, 18 laboratorium sains, 4 perpustakaan, dan semua ruangan belajar pastinya ber-AC ya. DJIS ini sendiri menggunakan kurikulum International Baccalaureate yang dalam pembelajarannya full menggunakan bahasa Inggris. Untuk biaya sekolah di sini berdasarkan jisedu.or.id dan CNN, wah mahalnya bikin geleng-geleng kepala deh. Mulai dari grade 1 sampai 5 dengan biaya 393,5 juta per tahun, grade 6 sampai grade 8 dengan biaya 459,7 juta per tahun, dan grade 9 sampai 12, 463 juta per tahun. Nah, gimana? Orang tua kalian sanggup gak tuh bayarin tahunan sekolah kalian segitu besarnya? Nah, oke guys. Jadi itulah 8 biaya sekolah internasional di Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah udah cukup mahal? Kalau menurutku sih udah mahal banget ya, di atas biaya rata-rata sekolah umumnya. Dan mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah internasional ini. Karena memang ada loh guys, anak-anak tertentu yang nggak bisa bersekolah di sekolah umum karena kendala bahasa, budaya, dan lain-lainnya. Sehingga mengharuskan orang tuanya menyekolahkan mereka di sekolah internasional agar bisa belajar dengan baik. Ya pokoknya walaupun terbilang mahal sekolah-sekolah ini, pastinya ada harga, ada kualitas lah ya. So mungkin segitu aja video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.